Okey, assalamualaikum guys. Kita bertemu lagi di channel MZ Vlog. Okey. Hari ni saya nak meet up dengan ada seorang online seller. Mana nanti saya akan share link dan Facebook page beliau di description dekat video ni. Di mana saya tengok review dan komen-komen buyer yang dah beli dengan supplier ni ataupun online seller ni amat-amat menarik dan orang apa banyak yang bagi good review. Dan saya ada order beberapa barang lah. So hari ni nak COD dengan dia. Dan orang kata barang ni memang saya dah cari lama. Dan kalau saya compare 2-3 kedai dengan online seller ni, harga online seller ni lebih murah juga. Dan tak perlu saya nak jauh, saya tak perlu saya nak pergi jauh-jauh. So dekat area pulau je dia boleh COD. So lebih mudah lah. Dan saya baca review kualiti daripada online seller ataupun kualiti produk online seller ni pun dia kata lebih kurang sama dengan kedai. Cuma mungkin kedai biasalah kena kos untuk sewa apa semua mungkin lebih mahal. Dan banyak review juga mengatakan trusted seller. So ini first time saya nak meet up dia. Dan saya tak boleh nak review muka dia sebab saya minta izin dengan dia sebenarnya. Sebab saya kata saya nak promote business dia. Dan dia kata dia segan. Jadi saya hormat keputusan dia. Cuma saya mungkin akan review barang yang saya akan beli dengan dia. Ni saya on the way nak pergi jumpa dia di area pertengahan antara Gerugok dan Band Baru. So tengah-tengah tu lah. Apa yang saya beli, saya beritahu awal lah. Saya memang tengah cari bag untuk ride. So kebetulan memang saya dah pergi survey beberapa tempat, beberapa kedai. Harga pun, orang kata bag yang sama, harga pun boleh tahan jugalah. So bila saya tengok kedai, online store ni, dan kebetulan dah di Penang, baru saya confident. Itu pun saya minta dia bawa a few stock lah untuk saya tengok mana yang berkenan di hati. Dan saya ada minta dia bawa juga glove. So riding glove. Sebab to be honest, saya adalah orang yang bukan atau susah nak order online. Ada juga benda yang saya order online. Ada juga yang saya, orang kata apa, okey lah benda-benda macam ni kalau harga macam ni kalau rosak ataupun benda tu tak kualiti, bila order online tak terasa sangat ralat. Jadi benda yang saya nak order, untuk contohlah untuk barang motor ni, saya lebih prefer hands on ataupun face to face lah deal. Maksudnya saya boleh pegang benda tu dan saya okey boleh tengok sendiri dengan mata saya, baru saya puas hati. Itu saya punya style lah daripada dulu. So bila kebetulan online seller ni pun dia boleh COD by hand, maksudnya boleh jumpa meet up face to face, jadi saya lebih macam apa, confident lah. Itu yang saya nak cubalah, saya nak tengok. Nanti saya bagi review lah produk yang ataupun barang yang saya beli dekat ni okey ke tak. Saya akan buat satu video asyik lah review. Dan itulah, saya pun nak buat satu video sebenarnya untuk hari tu review tentang apa, muffler yang saya tukar last week. Saya buat okey. Berkenaan isu muffler ataupun piping hari tu, kalau anda tengok video awal saya, saya memang ada masalah untuk tukar muffler sebab dia dipatri direct dengan muffler dan exhaust tu dia patri direct. So kalau saya nak tukar, saya kena sama ada patri balik. Sebab saya tengok kedai-kedai dalam Penang ni, dia kata tak boleh buat, dia kata kena patri balik. Maksudnya muffler baru pun kena patri. So
Saya tak mau benda tu. Sebab saya kalau boleh, saya nak bagi jadi macam biasa balik. Dia boleh sleep on. Maksudnya dia boleh pasang, orang tak apa, nak buka, pasang, boleh, orang tak apa, macam biasa lah. So apa yang saya buat, saya jumpa kedai tu dan dia kata dia boleh buat. So muffler original saya pun kedai tu buat, boleh sleep on balik. Itu yang best. Itulah saya tak sempat buat review lagi pasal muffler yang yang original dan muffler yang baru saya tukar. Nanti saya buat satu video. Sebab this week memang agak kalut. Saya pun tak sempat nak buat motor vlogging. Okay, ini pun saya baru settle appointment tu. Saya nak jumpa direct dah, terus dengan seller tu. Jadi alhamdulillah lah, muffler yang saya pakai ni saya suka sound dia. Dia tak perang sangat. Saya memang tak suka sound-sound yang membingitkan. Saya suka sound-sound yang bass. Cuma tu lah, saya tak puas hati satu benda je. Kenapa bunyi dia tak macam Ford Inline lah? Cewa. Tak, tu gurau, tu gurau. Saya duk kata kat wife saya, ish, tak puas hati lah dengan bunyi ni. Saya nak bunyi macam Ford Inline punya bunyi. Nak kena tu upgrade motor lah kan. So okey lah, memang saya puas hati dengan bunyi tu. Nah, saya nak bunyi bass. Saya suka bunyi yang bass, saya tak suka bunyi yang terlampau perang sangat. Bingit tengok, saya suka yang bass. Okey, just sedap dia dengar, yang tu cukup. Yang tu pun dah alhamdulillah dah. Jadi itulah, untuk tidak membuang masa lagi, saya sambung video ni bila saya sampai ke destinasi yang saya nak tuju. Okey, sekejap lagi kita sambung. Jom. Okey, sekarang ni saya dah nak sampai di tempat yang dijanjikan. So sekarang ni dah sampai di The Marine. Kalau malam tempat ni dia terkenal dengan kedai makan ni lah, orang kata apa, seafood. Okay, kedai-kedai ikan bakar lah kat sini. So dia kata jumpa dekat sini siang. Okay lah, kosong. So sekarang ni saya tengah tunggu online seller ni sampai. So sekejap lagi dia dah sampai, saya sambung balik video. Saya tunggu dia sampai dulu. Okay, tunggu jap. Okay guys, saya dah dapat dah barang yang untuk apa saya order. Memang orang kata apa, kualiti dia memang terbaik lah. Memang macam beli kat kedai juga lah. Okay, antara barang yang saya order ialah ya ni lah, riding bag. Okay, memang kualiti tip top, waterproof lah, untuk waterproof. Dan ini glove. Harga memang sangat-sangat berbaloi brand Comi ni. Sebab brand ni saya dah survey di kedai, kalau ikutkan harga di kedai around a few hundred kat lah. So saya dapat dengan harga murah, memang sedap. Okay, memang cun. Elok lah, motor saya hitam, semua riding gear semua saya hitam, jacket hitam, glove hitam, bag hitam, helmet hitam, all blacks. Okey lah, memang puas hati. Memang kalau ikutkan harga glove ni, saya tengok itu lebih kurang dalam a few hundred kat lah, satu lebih. So ini saya dapat dengan harga berapa? Itu kena tanya direct lah dengan supplier ataupun online seller ni. Boleh tengok, nanti saya akan share dia punya Facebook page. Dia pun ada buat orang kata apa, posting
So yang mana yang jauh boleh order dengan dia. Nampak ah, ha? Kami ni size L. Memang sedap. Dan bag. Oh, satu. Bag Tai Chi. Ha. Tadi mula-mula plan asal dia bag ni saya order color biru. Ini warna biru lah. Tulisan warna kuning. Tapi bila tengok-tengok balik warna hitam ni, sebab yelah kalau katakanlah kalau hujan, biru tu dia akan jadi nampak kotak lah. Dia akan nampak cerah lah, kotak. So bila seller ni pun dia bagi suggestion kalau orang kata apa, kalau nak untuk waterproof ataupun untuk lebih orang kata apa, elok lah kalau hujan ke basah ke, peta hitam lah. Dia kata senang sikit nak maintain. Okay lah, memang perhati. Memang saya perhati dengan harga yang ditawarkan dan kualiti. Perhati lah. Okay, waterproof. Dalam dia kompartmen dia memang luas. Okay, apa yang seller tu bagi tahu, bag ni untuk main kompartmen dia waterproof. Okay, main kompartmen dia waterproof. Yang bahagian zip ya, yeah, yang tak waterproof. So kalau nak simpan barang-barang untuk orang apa, keselamatan dari segi hujan, tak mau orang kata apa, basah kan. So kompartmen dalam ni lah. Dalam ni memang waterproof. Kalau tengok dalam dia memang dia kadis air. Kompartmen luar zip ni, zipper ni biasalah. Dia biasa. So dia tak ada orang kata macam waterproof juga punya start, tak ada. Dia biasa. Okey. Memang puas hati, puas hati. Harga pun puas hati. Memang murah, memang murah banyaklah. Okey. Itu je setakat ni video dari saya. Saya unboxing apa yang saya order. So, okey lah. Saya pun ada urusan lain, saya nak ke kenduri. Nanti saya akan sambung untuk next video. Di mana saya akan buat walk around lah dekat motor yang mana yang saya dah buat, apa yang saya dah buat dengan motor tu. Dari segi muffler dan piping apa semua, saya akan tunjuk semua. So nanti apa-apa saya sambung di next video. Okay. Assalamualaikum.